Akademi Perekam Medisan Informatika Kesehatan Bandung atau APIKES Bandung pemirsa Jumat pagi melaksanakan upacara pembukaan kegiatan pendidikan karakter building tahun 2021 yang dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan yang diikuti ratusan mahasiswa tersebut terdiri dari dua angkatan dan digelar selama 3 hari. Sebanyak 356 mahasiswa APIKES Bandung dari dua angkatan pada hari Jumat pagi mengikuti kegiatan pendidikan karakter building tahun 2021 yang dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi Cikole, Bandung Barat. Diawali dengan upacara pembukaan, kegiatan pendidikan karakter building APIKES yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari Jumat hingga Minggu esok ini, dibuka secara langsung oleh Direktur APIKES Bandung Dr. Randa Hajah Tini Rahayu. Usai memimpin upacara pembukaan, Direktur APIKES Dr. Randa Tini Rahayu menjelaskan, jika APIKES merupakan sebuah akademi prekam medis informasi dan kesehatan yang kurikulumnya memiliki pembeda dengan akademi atau sekolah lainnya dan pendidikan karakter building salah satunya. Hal tersebut menjadi keunggulan yang sering digelar setiap tahunnya guna membangun karakter, perilaku maupun wawasan mahasiswa agar tangguh dalam menghadapi sebuah permasalahan serta memiliki jiwa bela negara. APIKES Bandung merupakan sebuah akademi perekam medis informasi kesehatan yang mana di dalam kurikulumnya itu kami mempunyai pembeda dari sekolah-sekolah lain, yaitu keunggulan dari APIKES Bandung di mana kami ini setiap tahunnya melaksanakan karakter building. Maksud daripada karakter building ini adalah membangun baik mahasiswa-mahasiswa APIKES ini baik perilaku ya, kemudian baik wawasan dan sebagainya ini akan memberikan ketangguhan ya di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dan juga akan menambah wawasan, mempunyai jiwa membela negara yang sangat tinggi. Karena tidak lepas bahwa warga negara kita ini harus membela negara dan juga sesuai dengan keilmuan masing-masing. Jadi nanti di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, baik sedang bekerja, menghadapi pasien dan sebagainya, mereka itu mempunyai suatu jiwa yang luhur, perilaku yang baik, ketangguhan dalam berbagai menghadapi permasalahan, sehingga dia dapat berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara dengan baik. Selain membuka secara langsung dengan upacara, Direktur APIKES pun meluangkan waktu memberikan materi berupa soft skill untuk para mahasiswanya, yang diharapkan selama kegiatan tersebut dilaksanakan, para mahasiswa dapat mengikuti dengan baik, serta kedepannya mampu menjadi tenaga medis yang berkualitas dan mampu menghadapi permasalahan dengan baik. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.